Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. 1. Jadikan sekolah itu sebagai bagian dari pembentukan kepribadian kita. Dan yakinlah, melalui sekolah, melalui ilmu, bangsa dan negara kita akan semakin memiliki peradaban yang unggul. Jayalah Indonesia, semangatlah wahai generasi muda, wahai anak-anak pelajar, anak mahasiswa, masa depan Indonesia ada di tangan Anda semua. Selamat berjuang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari dengan bersyukur dan isilah waktu dengan ilmu, Peter. Betul, Cita. Dengan bersyukur dan berilmu, kita akan punya peradaban yang lebih baik. Betul banget, Peter. Saya setuju.